Selamat datang di channel Hius Gaming. Dan kali ini ya, sesuai judulnya, kita akan solo Brancio pakai spear. Ya, ini bukan prank ya, ini asli ini. Jadi kita akan solo Brancio pakai spear. Kita akan makan buff Dex Agi ya, bisa Dex Agi. Nah, ini pakai spear yang kemarin, attack level 12. Oke. Nah, kita makan Agi buat nambah akurasi ya. Kalau kemarin kita makan burger, sekarang kita coba makan Dex Agi. Oke, kita siap-siap dulu ya. Oke, di sini saya ditemani Happy Gamer ya. Ini buat jaga-jaga ya, buat jagain saya. Siapa tahu ada kejadian yang tak terduga. Ya, dia bakal lindungi saya di sini. Ya, kalau mati ya dia jagain saya. Kalau dibegal ya dia cover saya. Oke, kita berangkat ya. Oke. Oke, kita sudah sampai di Sepek Tropis ya. Nah, sekarang kita cari spotnya. Oke, come on Happy. Nah, itu warnanya bagus juga ya, warna baju Happy Gamer. Oke, kita cari spotnya. Oke, kita sudah sampai di spotnya ya. Ya, sekarang kita lihat dulu senjatanya. Ya, ini kita pastikan ini senjatanya. Dan kita makan buff Dex Agi ya. Oke, kita cari Brancio nya Oke, come on. Ryuta Kenji, Om Hios. Oke. Ya, mohon maaf nggak bisa balas ya, ini soalnya lagi rekaman. Ya, kalau ada yang nge-PM ya, saya mohon maaf juga nggak sempat balas ya, karena soalnya lagi sibuk di kampung itu kemarin, jadi baru bisa aktif sekarang ini mainnya. Oke, ini ya Brancio nya Oke, kita dia ekor, jadi kita lari ke depan ya. Kalau dia nge-skill ekor, kita larinya ke depan biar nggak kena skillnya. Up, ya mau nge-skill itu. Oke, lari. Oke, kita nggak perlu pakai roll. Oke, greget sekali ya. Oke, dia mau nge-skill lagi tuh. Oh ya, ekor. Bisa ke kanan gitu ya ekornya. Oke, kita lanjut attack ya. Kita lari nih. Jadi kalau dia mau nginjak itu, kita lari ke belakang ya. Kalau dia mau nge-skill ekor, kita lari ke depannya. Oh, ini ekor nih. Oke. Oh, itu Happy yang kena ekornya. Sorry. Jangan mati dulu ya tim CPR nya Oke, sampai 1400. Waduh, ini telat nih. Ya, telat. Kita kena damage itu. Jadi usahain di bawah itu ya, karena ada tanda bulat-bulat itu ya, bulat-bulat merah tuh, kamu usahain di dekat tanda bulat itu. Nah, karena kita akan bakal modal lari saja ya, jadi kita nggak bisa menghindar ya. Oke, ini fierce blood ya. Nah, sekarang kita coba ya Brancio yang kedua ya. Waduh, ini greget sekali ya. Oh, ada Mad Jack. Nah, jadi kita
jangan pelit senyum ya, karena senyum itu ada reduce FTG-nya ya. Jadi ada buff-nya itu. Kita lihat di kiri atas itu ada gambar orang ya. Itu efeknya reduce FTG ya. Ya, jadi jangan pelit senyum. Oke, ini ketemu lagi Prancio ya. Oke, kita usahain di bawah ya. Oh, itu ekor itu. Oke, kita skill. Ada yang crit ya, itu skill tadi. Oke, lari. Nah, oke. Jadi kalau nge-skill kick itu mempersingkat basic attack juga ya, sekaligus nge-lock Prancio ya. Oke, lari. Oke, mulus itu. Jadi apa ya, rasain juga feelnya. Waduh, ini kena ini. Nah, ekor ya, kebanyakan ngomong ini. Oke, lari. Nah, itu saya klik kick itu biar nge-lock ya, sekaligus mempersingkat basic attack juga. Oke, itu sudah mau pusing ya dia. Oh ya, di Prancio ini ada bug ya, jadi kita nggak bisa kita nggak bisa ngebatalin skill Prancio nya jadi kalau dia udah nge-skill ya itu pasti kena kalau kita nggak roll atau kita nggak menghindar. Jadi skill Prancio itu nggak bisa dibatalin, itu bug baru. Oke, ini double kill. Ini kill kedua ya. Oke, darah sisa 500 ya. Ini waduh, ini kacau, ini greget sekali. Ya, soalnya nggak ada rollnya ini. Oke, kita tarik nafas dulu. Kita cari ke bawah ya, mungkin ada, soalnya di sini kita sudah nge-kill 2 Prancio ya. Oke, ini ketemu ya. Oke, kita usahain di bawahnya, di lingkaran merah-merah itu ya. Ada lingkaran. Oke, ya biar kita gampang mau lari ya, jadi nggak jauh caranya. Oke, ini lari ke belakang ya, lari ke belakang. Ya, pertama-tama usahain di bawah lingkaran tuh ya, kalau mau nginjak kita lari ke belakang. Larinya tuh mau kencang kalau body tag. Seribu kasih attack-nya. Lari ke belakang. Critical 900. Basic attack-nya 1000, Pak. Belum pusing ini. Sudah mulai itu. Oke,
Oh, bug itu ya. Bug itu skillnya nggak bisa di cancel. Mantap sekali, Pak. Aduh, itu ya. Ya, itu gameplay solo Brancio pakai spear ya. Ya, jadi kita nggak pakai roll. Jadi kita ngandelin lari saja. Ya, usahain kalau di awal-awal usahain di bawah Brancio-nya itu ada lingkaran merahnya itu ya. Usahain di bawah itu. Ya, kalau dia mau nge-skill kaki atau nginjak, nah, kita lari ke belakang. Kalau dia mau nge-skill ekor, kita lari ke depannya ya. Oke, kayaknya itu saja ya. Ya, terima kasih juga buat Happy Gamer yang sudah bersedia menjadi tim medis ya di sini. Oke, kayaknya itu saja. Thanks for watching and see you next time.